Sepak pojok kali ini, pemirsa. Oh, gol! Dibayar tuntas, pemirsa, tentunya oleh tim dari Persib Bandung. Kedundulan yang dilakukan pemirsa menjadikan skor menjadi sama kuat 1-1. Tuan kepada David da Silva. Masih Frans Boudua. Gol! Saya harus mengatakan ini adalah gol yang sukar dipercaya pemirsa. Benar-benar brilian apa yang dilakukan oleh Oh kosong kali ini. Ada tendangan dan gol! Brimo! Pemirsa, si gundul alias David da Silva berhasil mencetak gol. Sudah melakukannya, bahaya kembali, sundulan, itu dia. Brimo berikan semangat Bo. Kalau orang lain memberikan asis menggunakan David da Silva, David da Silva. Dan kita saksikan pemirsa. Ya, ini David da Silva. Gol yang keempat pemirsa berhasil dicetak oleh David da Silva. Kali Rian kali ini umpan pendek bertiga kita cetak. Masuk. Kali ini David da Silva gol. Menjadi top skor sementara bersama dengan Nulinya. Ramdhani juga mencoba mengambil Erwin Ramdhani. Gol! Inilah dia Erwin Ramdhani. Banyak pemain PSM di sana ya. Marco! Pasu. Tendangan mantan yang dilakukan oleh Marco kepada PSM Makassar. Bahaya Febri Haryadi, David da Silva. Kita lihat David da Silva! Ciro Alves, gol! Ciro Alves begitu dingin eksekusinya. Crossing dari Zalnando, ini bahaya pemirsa. Beckham Putra, gol! Datang, main dan mencetak gol pemirsa. Beckham Putra, sebuah pergantian. Oh, umpan yang baik sekali dari Rahmat Irianto pemirsa dan gol! David da Silva menunjukkan kelasnya. David da Silva jatret dengan memberikan semangat sepertinya, dan yang tadi kita lihat umpan visi jatret Ciro asup Ciro masuk tok jat. Sembria. Sekarang Beckham meloloskan seorang hand. Masuk. Sekali ada Zalando kiri gol. Gol yang sangat primo. Berikan semangat mau David da Silva masuk ke dalam dia. Sebut bagaimana David da Silva tadi berbahaya. Frans Boudua dan kecepatannya masih Frans. Maksudnya Ciro gol. Ketika ada passing progres yang dilakukan oleh Persib Bandung, akhir pertahanan dari Persebaya Surabaya ditembus dan Ciro Alves jumlah gol ya. Oh, David da Silva gol. David da Silva. Umpan 1-2 lagi dan masih bisa lagi dan masuk pemirsa. Lagi-lagi kombinasi dengan pemain yang baru dimasukkan oleh Luis Mia. Oh, berbahaya ini. Ciro Alves. Oh, pemirsa. Selesai ancaman. Lolos dari antisipasi Ezra Walian.
Oh, bahaya itu dia. Gol! Semangat Bo Ahmad Suprianto. Kali ini dari Erwin Ramdhani. Apakah ini menjadi sebuah bahaya? Oh, jatuh kembali bola. Dan kita lihat pemirsa. Gol! Setelah menyerang Sadung, akhirnya berhasil mencetak gol. David Da Silva, Chiroves. Oh. Dan kita lihat pemirsa apa yang terjadi. Gol! Akhir juga ada peran Da Silva di sini ya. Eksekusi terakhir memang dilakukan oleh Ciro yang saat ini masih berselebrasi. Oh, dicuri David Da Silva saat ini dan kita lihat. Kita lihat. Beribu! Berikan semangat Mo! Akhirnya jawaban itu datang bagi Maung Bandung. Datang ke Liga Indonesia. Sementara kita lihat Ciro Alves kali ini. Oh, itu dia. Gol! Ada dua kombinasi. Lakukan David Da Silva. Masih David. David Da Silva. David, bahaya kali ini ada Ciro. Gol! Kali ini, David Da Silva bukan sebagai goal getter. Saldi, dan ini yang bahaya di mana ada David Da Silva di dalam kotak penalti. David Da Silva, goal! Dari top score, BNI Liga 1, David Da Silva. Dan ucapan selamat datang, kita berikan, akan dilepaskan oleh Ciro Alves. Berikan semangat Bo di mana Ciro Alves mencatat untuk memberikan gol ke-8 bagi Persib Bandung. Ciro dan lagi-lagi Ciro. Buat chip, sebuah bola congkel, sebuah bola cocor. Abdul Aziz. Oh, bahaya kali dari Ricky Kabuaya. David Da Silva. Oh. David Da Silva dapatkan peluang, tetapi dia adalah bomber. Dia adalah dengan kembali dari Rezali, bahaya. Gol! Primo berikan, Sule memberikan umpan kepada Jupe. Da Silva berikan semangat Bo. Maung Bandung langsung tancap gas. Kita saksikan bagaimana David Da Silva sukses menjadi Glock, coba memainkan Ciro. Pada Rezaldi, crossing maksudnya. Oh! Kesalahan dari Pinky Pasamba. Ciro Alves kembali kepada David. David, masih ada Marco. Primo sudah menyamai apa yang dia lakukan di tahun 2021, 2022. Marco. Iya, Marco. Balik lagi umpan kombinasi. Oh. Dan luar biasa. Gol. Saat Primo berikan semangatmu. Lagi-lagi David. Dengan Mark Locke sudah dilakukan oleh Mark Locke. Oh. Pertandingan belum usai. Masih ada waktu bagi Persib Bandung. Untuk Chris. Sundulan dari David. Banyak hal dari gol dari David Da Silva. Yang pertama, gol tanpa selebrasi. Dua dan berbahaya, kita lihat gol. Marco. Oh, ini bahaya. Oh, Robby. Robby Darwis. Gol. Robby Darwis tiba-tiba saja. Red coba crossing. Oh, dia tekuk saja bola. Oh, ini dia keluar. Dan kita lihat Ciro. Dan orang yang berhasil menaklukkan lawan Seto adalah pemain belakang Martinez yang tidak sia-sia. B ada. Ketika dia mendapatkan ruang tembak, shootingnya sangat keras dan masuk. Patar kedua, David Da Silva. Tidak keras juga, tapi dia kembali punya. Oh, lolos kali ini David Da Silva.
ini berbahaya pemirsa. Ada Frans Wouters. Gol. Ikan buaya. David da Silva. Gol. Akhirnya hadir melalui dadang da Silva.